Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari anak perbatasan, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Oke teman-teman, di pagi hari ini kami berangkat menuju ke pondasi rumput laut yang jaraknya lumayan jauh dari Kabupaten Nunukan. Atau titik lokasi pondasi yang kami ingin kunjungi itu dinamakan daerah Pancang Kuning ya teman-teman. Dan juga waktu perjalanan dari Pulau Nunukan menuju pondasi yang kami ingin kunjungi itu yang berlokasi di Tugu Pancang Kuning memakan waktu sekitar 2 jam ya teman-teman ya. Karena demi penasarannya kami dengan hasil rumput laut Tugu Pancang Kuning, maka dari itu hari ini kami melakukan survei ke lokasi tersebut. Intinya teman-teman, simak terus videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Halo teman-teman, kita sudah memasuki daerah Tugu Pancang Kuning. Nah ini dia tugunya, Tugu Pancang Kuning. Kita langsung lihat lebih jelasnya lagi atau lebih dekat. Nah ini dia Tugu Pancang Kuning yang didirikan di tengah laut Kabupaten Nunukan. Dan tugu ini didirikan sebagai tanda bahwa daerah sini adalah daerah yang bergusun atau daerah yang dangkal. Oke teman-teman, kami pun sudah sampai tujuan dan kami pun semakin penasaran dengan hasil rumput atau hasil dari pondasi daerah Pancang Kuning. Nah ikuti terus keseruan kami teman-teman. Nah ini dia, kami sudah mulai merapat di rumput laut daerah Pancang Kuning. Nah oke, kita lihat hasilnya bagaimana ya teman-teman. Wow mantap, hasilnya lumayan besar padahal rumput ini baru berusia sekitar 30 hari ya teman-teman. Sedangkan waktu panen rumput laut wilayah Nunukan itu memakan waktu 40 hari ya teman-teman. Maka dari itu rumput ini masih memiliki tahap perkembangan sekitar 10 hari. Setelah itu tiba waktunya dipanen. Karena rumput ini masih berusia 30 hari, sedangkan waktu panennya memakan waktu 40 hari. Ada memang ruginya orang kesini. Weh. Ini dia talinya sangat bersih teman-teman. Selembar tiran pun tidak ada dan rumputnya sedikit pun tidak berlumpur ya teman-teman. Pokoknya murni bersih. Rumput laut hasil dari Tugu Pancang Kuning Kabupaten Nunukan. Nah, sangat bersih teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi melihat rumput di pondasi yang di sebelah dan sebagaimana rumputnya sudah siap panen karena sudah berusia 40 hari. Intinya simak terus videonya dan ikuti terus keseruan kami. Tempat caplok. Nah ini dia teman-teman, rumput laut yang sudah siap panen atau sudah berusia 40 hari. Nah kita lihat bagaimana besar atau ukurannya. Wah, kelihatannya mantap ya teman-teman, besar. Kita lihat, wah rumputnya besar teman-teman, bersih. Seperti yang di sebelah tadi, namun ukurannya ini lebih besar lagi. Karena memang sudah siap panen atau sudah bersih 40 hari. Hasilnya bersih, selembar tiram pun tidak ada dan rumputnya juga tidak berlumpur ya teman-teman. Wah mantap. Wah mantap ya teman-teman, rumput yang sudah siap panen atau sudah berusia 40 hari, hasil dari pondasi daerah Tugu Pancang Kuning, Kabupaten Nunukan. Memang hasilnya tidak mengkhianati teman-teman. Mantap banget teman-teman. Waduh, rumputnya ukuran jumbo, bersih, mantap hasil. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kami hari ini dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.